بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu Wa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah terhadap nikmat yang diberi baik nikmat itu kita sadari ataupun tak disadari Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sudah mengingatkan, andai kata engkau menghitung nikmatku, maka tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Maka kita ucapkan kepada Allah dengan lisan kita yang fasih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat teriring salam, tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun anda berada, kajian hadis hari ini di dalam rangkaian acara mutiara hadis kita akan bicara satu hadis yang direwetkan oleh Abu Dar Al Ghifari. Hadis direwetkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sunnahnya. Jadi Imam Muslim menceritakan dalam Babu zakat sebenarnya ini adalah bicara terhadap Babu zakat Imam Muslim Muslim bin Hajjaj lahir tahun 204 Hijriah 204 sebenarnya antara Imam Muslim dengan Abu Darda dengan Abu Daud lebih tua Abu Daud di dalam sunannya Abu Daud lahir 202 Imam Muslim 204 ada Sunan Hadis Sunan uh, An-Nasa'i dia lebih muda karena dia lahir 217 tapi derajat di antara kitab Sunan dari Abu Daud, at eh, kitab an, eh, apa namanya? Ibnu Majah ini yang paling naik adalah An-Nasai berdasarkan metodologi hadisnya. Nah, hadis kita kaji adalah riwayat eh, tertulis di dalam kitab Imam Muslim. Muslim tentunya termasuk kitab hadis yang Wajum minas sahih. Jadi kumpulan hadis-hadis di dalamnya adalah kitab hadis sahih semua selain daripada Bukhari yang menulis e, yang lahir tahun 194 hijriah. Nah baik hadis ini An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Kita baca hadisnya Abu Zar menceritakan Abu Zar al Ghifari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridainya. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Zarr ini namanya sebenarnya bukan Abu Zar. Abu Zar ini adalah gelar, tapi masyurnya Abu Zar. Namanya Junud bin Junada, tapi dikenal dengan Abu Zar. Al Ghifari karena dia dari Wadan. bil alimil khariji. Dia termasuk Qabilah Ghifar. Artinya Abu Zar Al Ghifari ini keturunan dari anak suku namanya Gifar, Gifar. Lalu Abu Dhar Al Gifari. Jadi Al Gifari nisbatan kepada kabilahnya. Abu Dhar Al Gifari menceritakan. Mari kita baca hadisnya agar kita memahami secara uh, seksama. An <tid> Abi Dhar radhiyallahu taala anhu arda. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala رسول برس أبدا على كل سلامه يصبحوا على كل سلامه من احدكم صدقه وكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تحليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه ونحي عن المنكر صدقة وَيُجْزِيءُ من ذلك ركعتان يركأهما يركأهما من الدحى رواه المسلم السلام سلام بضم السن سلام المهملة وتخفيف اللام لا وفتح الميم المبصال يقصد المبصال Mari kita terjemahkan hadisnya dari Abu Zar Al Ghifari, semoga Allah meridainya. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi menyampaikan sebuah pesan uh, di dalam hadis ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusbihu ala kulli sulama, sulama diterjemah dengan mursal, setiap orang di pagi hari, setiap di pagi hari Terdapat kewajiban terhadap mipsolnya, anggota tubuhnya. Jadi, ini mipsol, kita punya tangan. Ini mipsol, kaki jari ada mipsolnya, tangan kita ini ada mipsolnya, kemudian telinga kita ada mipsolnya, kemudian uh, uh, mulut kita kerangkanya ada mipsolnya. Ke, ke bagian bagian ini ada ada mipsolnya. Nah, setiap persendian yang ada di dalam tubuh yang kurang lebih berjumlah di dalam teori hadis totalnya 360 mifsal. Jadi persendian kita ini ada kurang lebih 360 sesuai dengan hari. Jadi 360 hari ini ada kewajiban bersedekah. Setiap kita wajib bersedekah. Artinya Beban seorang Muslim untuk membina ruhiyahnya, karena menurut Imam Ibnu Qayyim, jasad manusia ini terdiri dari tiga unsur. Pertama, jasmani. Ini kita nih, jasmani: gerak, tangan, kemudian pipi kita. Kita memakai songkok, kita memakai baju, kita memakai uh, perhiasan, dan sebagainya. Adalah bagian daripada uh, ramahnya kita dengan jasad, sehingga jasad ini, kalau kita... Uh, ungkap di dalam sebuah kerangka kepada Tuhan adanya beban hukum syariat namanya. Jadi perilaku syariat kita itu adalah bagaimana kita menjadikan jasmani kita ini alat bil muslim berdasarkan ketetapan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, seorang muslim. Nah, ini namanya jasmani. Nah, tingginya orang memperhatikan jasmaninya, maka setinggi itu ada hubud dunia dengan jiwanya sehingga Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang di dalam hidup ini untuk memakai perhiasan, bermanja-manja dengan jasmani tidak ada larangan. Tetapi berlebihan israf. Allah sudah melakukan firman-Nya mengatakan kulu wasyrabu wala tusrifu. Jelas dengan bahasa makan dan minumlah dan jangan kalian berlebihan. Jadi makan minum silahkan tapi jangan ber, berlebihan. Nah sehingga di dalam bahasa yang dikeluarkan oleh nabi yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaq. setiap persendian jasmani kita ini ada hukum sedekah untuk apa tujuannya sebenarnya binanya adalah rohani rohani kita itu adalah komponen yang ada di dalam jiwa kita jadi jasad di luar nampaklah kita kemudian ruhaninya adalah akal akal karena akal mampu berpikir kemampuan berpikir adalah rohani kita punya hati, kemampuan rasa adalah rohani. Kita punya fisik, jiwa, kemampuan bersikap, menjaga akhlak mulia adalah keperluan rohani. Sehingga itu harus dibina. Salah satu pembinaannya, Nabi mengatakan yusbihu. Setiap manusia di pagi hari, semua persendiannya akan mendapatkan apa kewajiban sedekah. Lalu macam mana sedekah yang dikeluarkan dalam setiap saat lalu di dalam hadis ini Nabi secara seksama mengeluarkan tahapan demi tahapan bagaimana hadis ini kelanjutannya ketika diwajibkan anggota tubuh kita ini bersedekah kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini ya ayuhan nama masakinakum ketika panglima semut mengatakan wahai semut masuklah kalian ke sarang sarang kalian اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun anda berada kajian hadisnya menarik karena Nabi mengatakan setiap anggota persendian kita ini ada kewajiban mengeluarkan sedekah sedangkan Orientasi orang berpikir ketika mendengar hadis ini, sedekah itu harus dengan materi, sedekah itu dengan barang. Rupanya Nabi memberikan gambaran. Yusbihuk ala kulli sulama min ahadikum. Anggota tubuh ini wajib mengeluarkan sedekah. Caranya, pakullu, pali tartib. Pak litartib, pa litartib. dalam bahasa Arab, Pak termasuk ada watur ribat atau alat Kata sebagai kata penghubung Kata penghubung itu ada e, sembilan Nah seperti wow, pak, summa, dan seterusnya Nah ini ada pak, palitartip Yang tujuannya adalah untuk menjabarkan Bisa jadi ini lil bayan karena menjabarkan Yang dimaksud dengan sedekah Setiap anggota tubuh itu bagaimana Lalu Nabi mengatakan Pakullu tasbih hatian sodaka Setiap ungkapan tasbih itu sedekah karena kenapa? Dalam hadis riwayat-riwayat lain ditemukan seluruh makhluk Allah yang di muka bumi ini mereka bersedekah. Lihat sebagaimana cerita Nabi Musa alaihi salatu riwayat Imam Muslim. namlatun Satu ketika seorang nabi yang dimaksud nabi di sini adalah Nabi Musa. Beliau bersandar di sebuah pohon. Ketika bersandar tiba-tiba digigit oleh semut. Satu semut, lalu Nabi Musa memerintahkan kepada sahabatnya Untuk mencari karyatun namal Yaitu Dari e, Kampungnya semut Bahasa kitanya sarang semut Sarang semut, dicarinya tiba-tiba Ketika dicarinya Paharrakahu Paharlaka, dihancurkan Sarang semut tadi, dimusnahkan Dibakar, pa'auhallahu ilaihi Allah wahyukan kepada Nabi Musa Dengan kata, ya Musa ya nabiyan min namlatun yang salah hanya satu semut kenapa kau hancurkan seluruh rangkaian daripada semut semut tersebut yang salah hanya satu semut sehingga muncullah kenapa perintah itu dilarang untuk membunuh semut Fa'innahum yusabbihun Karena mereka semut-semut itu sedang bertasbih Rupanya makhluk Allah itu bertasbihnya Di antara ucapan Bahkan Nabi Sulaiman di dalam ayat Dia mendengar tertawa ketika Ya ayuhannamal udhulu masakinakum Ketika panglima semut mengatakan Wahai semut masuklah kalian ke sarang-sarang kalian karena ada seorang Nabi yang akan melangkah, mungkin kalian akan terinjak dan kalian tidak akan merasakannya. Mereka tidak akan merasakannya. Nah, maka oleh sebab itu semut saja bertasbih. Bagaimana kita yang diakaruniakan oleh Allah akal sehat, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir yang sangat berhak kewajiban kita itu ditetapkan oleh Allah dengan cara bertasbih setiap saat. Nabi hanya mengatakan pakulutasbih hati yang Rupanya setiap ucapan tasbih itu sifatnya sedekah. Kita katakan Subhanallah, Subhanallah berarti lima kali lima, kalau kita hitung bertasbih lima kali tiga-tiga maka sejumlah itulah setiap hari kita bertasbih kepada Allah atas asumsi tasbih tersebut sebagai sedekah kita di dalam hidup dan kehidupan tasbih tasbihatin sadaqah lalu kata Nabi wakullu tahmidatin sadaqah setiap tahmid ucapan Alhamdulillah, kalau tasbih ucapan subhanallah, kalau tahmid ucapan alhamdulillah. Setiap ungkapan alhamdulillah adalah bagian sedekah. Berapa banyak kita diberikan nikmat? Yang terkadang layak kita mengatakan, alhamdulillah kita lupa mengatakannya. Nabi mengajarkan: setiap makan membaca bismillah, setelah selesai makan atau setelah selesai minum, nabi senantiasa mengungkapkan. Alhamdulillah. Rupanya Alhamdulillah tersebut adalah bagian daripada rangkaian sedekah. Alhamdulillah. Apa yang susahnya dari kata-kata Alhamdulillah adalah bagian yang luar biasa ketika kita mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kullu tahmidatin sedekah, Wa kullu tahlilatin sadaqah. Nabi mengatakan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah itu tahlil tasbih subhanallah Kemudian tahmid alhamdulillah. Tahlil la ilaha illallah. Kata Nabi adalah bagian sedekah. Berapa banyak para ulama mengatakan di antara amaliat yang paling abdul, didikirkan adalah la ilaha illallah. Selesai sembah yang mengata la ilaha illallah dengan memejamkan mata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap dari kata ungkapan la ilaha illallah adalah sedekah. Lalu kata Nabi wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap perkataan takbir kita adalah sedekah. Kita mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah. Perintah perbuatan baik kita sedekah. Wa nahyu anil munkar menahan daripada perbuatan mungkar sedekah. Sekarang kajiannya wa Setiap daripada ucapan tadi akan diganjar, dianggap kita bersedekah dengan segala ucapannya itu jika melaksanakan dua rakaat yarka'uhuma minad duha. Dia rakaat sujud untuk melaksanakan salat Tua Bagaimana penjabaran hadis ini terhadap sedekah-sedekah yang diwajibkan oleh Allah setiap sulam kita, setiap persendian kita. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Tetapi Abu Dhar termasuk orang yang tidak senang ketika dia bertemu dengan orang lain yang tetangganya miskin, satu daripada tetangganya berkecukupan. wa humma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad hadis Abu Zar Hadis Abu Zar ini adalah bagian hadis karena pola pikir Abu Zar Jundab bin Junada ini adalah orangnya berkelipatan sosial jadi dalam riwayat-riwayat Abu Zar ini ma'akalatil gubara wa azlatil hadra jadi Abu Dhar ini termasuk orang yang asing seperti orang melakukan perjalanan jauh. Jadi sampai ada istilah di dalam ucapan Nabi kepada Abu Dhar, ma'akalatil qubara, wala azalatil qudra min al-Rijalin asdaq min Abu Dhar. Abu Dhar ini Gubara Dia seperti orang asing. Maksudnya kehidupan di muka bumi ini dijalaninya di dengan sangat-sangat sederhana. Bahkan wala azlatil hadra, seperti dia tidak berdinding hijau, maksudnya hanya berdinding dengan atap awan saja. Maknanya, lebih banyak dia hidup di luar rumah, dibanding di dalam rumah. Saking Abu Zar ini tidak memperhatikan dengan keadaan dunianya, dia sangat sederhana, tetapi Abu Zar termasuk orang yang tidak senang ketika dia bertemu dengan orang lain yang tetangganya miskin satu daripada tetangganya berkecukupan tidak memberi berkelebihan tidak mau berbagi Abu Dhar sangat marah bahkan senantiasa menghunuskan pedang ketika ada melihat orang yang kaya kemudian di samping-sampingnya ada orang yang miskin sebab itulah ini gubaroh orang macam Abu Dhar ini sangat sedikit hadis-hadis nuansa yang dikeluarkan Abu Dhar rata-rata nuansanya adalah bersifat sosial cerita sedekah riwayat-riwayat terhadap memperhatikan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala itulah Abu Dhar maka hadis yang berbicara tentang sholat duha ini masuk lebih banyak kepada sedekah. Setiap persendian yang diberikan oleh Allah 360 persendian. Tadi sudah diungkapkan adanya kewajiban bersedekah. Kewajiban sedekah itu dimulai dari apa? Rupanya ada lisan kita. Mengatakan tasbih, mengatakan tah, eh, ta, mengatakan tasbih, mengatakan tahmid, subhanallah walhamdulillah, mengatakan Tahlil la ilaha illallah mengatakan takbir adalah bagian sedekah. Berarti kalau kita ada di antara kita berkumpul-kumpul orang lalu mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah mereka bersedekah. Ani kata sedekah ini kalau kita kaitkan dengan hukum seorang yang mati idza mata bunu adam inqata amalu Apabila seorang mati terputus amalnya kecuali sedekah jariah dan sebagainya di antara kategori sedekah yang diper, diperkenankan untuk memberikan kepada orang lain bagian daripada ini berarti konseptual terhadap kumpulan orang berzikir untuk menyampaikan pahala kepada orang lain adalah bagian sedekah maka oleh sebab itu kerap cap kali kita mengatakan bahkan kita memahami terhadap doa baik doa arwah doa haul Allahumma ihdi ma halalna wa ma kabbarna wa ma sabbahna wa ma tasabdaqna. apa yang kita sedekahkan rupanya ini adalah bagian sedekah apalagi bagian sedekah amrul bil ma'ruf berbuat baik berbuat amar ma'ruf apalagi perbuatan sedekah nahi anil munkar adalah bagian sedekah semua yang telah diucapkan daripada ucapan tasbih sampai menahan perbuatan mungkar akan dibalas oleh Allah sedekah tersebut wa yudza min dalika, akan diganjar oleh Allah rak'atani yarkauhuma yaitu dengan rupanya melaksanakan salat duha hadis riwayat Imam Muslim rupanya posisi salat duha itu akan mengkaper seluruh sedekah yang dikeluarkan atau yang dibebankan oleh Allah kepada Hambanya di setiap hari. Dengan cara apa? Hanya sekedar dua rakaat. Dua rakaat. Lalu hadis ini untuk apa? Pertama, <tuh> afadul hadis kata Imam Nawawi. Al-hassu alal iksar minas sadaqat. Hadis ini bicara tentang apa? Kita wajib berkomitmen setiap harinya bersedekah. Sekalipun dengan sedekah. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib berkomitmen setiap makhluk Allah di muka bumi ini sedekah. Apalagi kalau kita cerita tadi terhadap semut. Malu kita dengan semut yang senantiasa bersedekah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui tasbihnya. Maka. al hatsu alal ikhtar. Diharapkan dengan hadis ini kita memperbanyak sedekah. Satu. Syukran lillahi ta'ala alal afiyati wa dafin lil bala. Nah. Tadi digambarkan dalam riwayat pertama itu bahwa setiap persendian kita ada tangan kita, ada leher kita, ada mulut kita, ada kaki kita. Semua persendian-persendian ini adanya kewajiban sedekah. Kenapa kita wajib bersedekah? Karena ternyata ini adalah teori terhadap kesehatan yang ditanamkan oleh Allah untuk kita jaga. Ini adalah bagian dari sarana kita sehat, rupanya para ulama-ulama dulu mereka sehat Andai kata mereka diuji ala qadr Allah, atas takdir Allah Rupanya sarana kita dalam kondisi makam syukur kepada Allah Syukur mendapatkan kesehatan dan menolak daripada bala bencana Adalah memelihara sedekah mipsal, sedekah persendian Apa sedekahnya? Dengan ucapan tadi diantaranya adalah dengan tercukupi dengan sembahyang doa. Fa iza ajiza ani syukri fil afal, syukrullah taala bil aqwal bi idamati Orang bersyukur itu ada syukur dengan afal, dengan perbuatan. Ada syukur dengan zikir, dengan mulut dan lisannya. Maka apabila tidak mampu dengan perbuatan, bersyukurnya turun yang kedua dengan lisan. Dengan lisan boleh dikatakan ini jenis-jenis syukur dengan lisan, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Maka celah waktu kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, berzikir, bertasbih misalnya 100 kali di dalam sehari, bertahmid 100 kali di dalam sehari, bertahlil 100 kali di dalam bertah, ber, uh, bersedekah dalam sehari. Maknanya itu proteksi keadaan jiwa sebagai sarana untuk sehat. Kemudian kata Imam Nawawi, Fadlul addul min ta'ala bil azkaril waridah." Maknanya nabi itu di dalam hadis ini Senantiasa mengharapkan umat-umatnya memelihara zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat ini, Nabi mengajarkan kepada kita semua sedekah yang ditetapkan oleh Allah kepada kita terhadap mipsal atau persendian kita maka memelihara sembahyang sunnat duha rupanya adalah bagian daripada kesunnah muakkadatan jadi ini adalah sarana kita untuk bersyukur kepada Allah wa akan duha rakaatan sembahyang duha itu paling pendek paling sedikit dua rakaat wa aktsaruha rakaat paling banyak delapan rakaat Boleh salat duha dua, dua rakaat saja jika kita dalam kondisi sibuk boleh delapan rakaat. Wa waktu hakama bi hadisin waktunya adalah ida mataramada asyam ketika matahari mulai memanas. Setelah waktu isyraq tiba masuknya waktu sholat idul fitri dan idul adha dalam kondisi ilmu falak setelah itu berlaku sembahyang sunat duha duha ya kurang lebih jam 7 lewat 15 menit berlaku sembahyang sunat duha setengah delapan dan seabdal-abdalnya seabdal abdol sholat duha ketika matahari sudah mulai memanas inilah adalah bagian daripada sunat duha yang kaitannya dengan sedekah kenapa ada sedekah dan sholat duha karena Inilah bagian dari sedekah wajib mibsol atau persendian begitu pula menjaga kesehatan seorang hamba. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya agar kita dipelihara oleh Allah Subhanahu taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa li muslimin fastaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi